mempersilakan Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk terus mengiringi Yang Amat Berhormat Dato' Sri Panglima Muhammad Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan saluran TV Baharu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam negaraku satu Malaysia. Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman, Ketua Menteri Sabah, dan Yang Amat Berbahagia Datin Seri Panglima Haji Faridah, Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Datuk Dr. Abang Rahman Johari, Ketua Menteri Sarawak, Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Saleh Syed Keruak, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia, dan Datin Seri Panglima Hajah Raya Aaron, Yang Berhormat Timbalan-Timbalan Ketua Menteri Sabah dan Menteri-Menteri Sabah dan Sarawak, Tan Sri Tan Sri, Datuk-Datuk, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah pada malam ini, dengan limpah rahmat serta keagungannya, kita dapat bersama-sama untuk melancarkan TV saluran baru yang diberi nama TV OK. Saya mengucap terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Seri Panglima Saleh Syed Keruak dan kepada RTM di atas inisiatif mencadangkan kepada kerajaan supaya kita wujudkan satu saluran TV baru yang dikhususkan untuk Sabah, Sarawak dan Wilayah Persekutuan Labuan. Saya kira inisiatif ini amat tepat sekali. Kerana dalam bidang penyiaran dan dasar komunikasi negara kita, kita mempunyai dua objektif utama. Yang satu, agenda penyiaran itu sendiri, iaitu kita nak menyampaikan berita dan message rakyat pada kerajaan dan kerajaan pada rakyat, iaitu secara dua hala. Dan yang kedua, kita nak membangunkan industri kreatif. Di mana bila kita sebut industri kreatif, saya melihat bahawa di Sabah dan Sarawak ini, di kedua-dua negeri ini mempunyai khazanah dari segi kualiti mereka yang boleh kita ketengahkan dalam bidang kreatif. Mana-mana kita pergi, kita lihat ada bakat. Bakat sebagai penyanyi, bakat sebagai penari, bakat sebagai mereka yang terlibat dalam bidang drama umpamanya, dalam menulis skrip, dalam membuat siri, dokumentasi dan segala-galanya berkaitan dengan bidang kreatif. Sebab pokoknya orang Sabah dan orang Sarawak amat kreatif. Dan inilah yang kita lihat sebagai satu kaedah baru. Kita bangunkan ataupun kita buka satu, membina satu saluran baru. Jadi kemampuan mereka itu boleh kita gilap,
boleh kita beri peluang yang lebih meluas. Sebab saluran ini kita khususkan untuk Sabah dan Sarawak. Sudah tentu airtime-nya lebih meluas. Masa kini, airtime-nya agak terbatas. Bila ada satu saluran baru, maka kita membuka ruang yang cukup luas kepada orang Sabah dan orang Sarawak. Saya percaya banyak lagi bakat-bakat baru yang sedia ada, sudah tentu yang baru akan mendapat suntikan semangat untuk mencuba diri dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan industri kreatif. Dan industri kreatif ini kita telah tentukan salah satu daripada bidang NKAA. Ya, ini kita harap bahawa dalam bidang ini dapat melahirkan 10,000 peluang pekerjaan menjelang tahun 2020 dan mensasarkan pendapatan sebanyak 3.04 bilion ringgit. Bakat kita memang amat jelas, sudah pun diiktiraf di peringkat antarabangsa. Kita lihat bahawa program-program tertentu hari ini sudah pun diterima di peringkat antarabangsa. Umpamanya di Indonesia, Ireland, Mexico, Latin America, Amerika Syarikat, produk animasi seperti Upin dan Ipin, Bo Boy Boy, Originals, Chuck Chicken dan lain-lain lagi sudah pun mendapat tempat di peringkat antarabangsa. Yang kedua kita nak bahawa message daripada rakyat pada kerajaan yang Menteri Komunikasi sebut tadi, bottom up. Jadi maknanya program ini kita beri tumpuan kepada masyarakat akar umbi di Sabah Sarawak supaya mereka boleh melahirkan ekspresi mereka. Apa dalam isi hati mereka nak disampaikan kepada masyarakat umum dan untuk kepada kerajaan. Dan di samping itu, apa juga kita nak sampaikan sebagai sebuah kerajaan, boleh kita sampaikan kepada rakyat. Dan cara yang berkesan selain daripada bahasa kebangsaan adalah melalui bahasa tempatan. Bahasa tempatan cukup berkesan. Apatah lagi dengan kepelbagaian kumpulan etnik. Di Sabah saja 52 kumpulan etnik. Itu yang resmi. Yang tak resmi mungkin lebih ramai daripada itu. Dan di Sarawak 27 kumpulan etnik. Bahasa 50 lebih. Dan hari ini misalnya, rakyat keturunan Kadazan dan Iban hanya boleh mendengar siaran berita dua kali sehari saja melalui LRTM. Dan kumpulan-kumpulan lain agak tak ada peluang melalui corong radio saja. Tapi bila ada saluran TV OK yang baru ini, kumpulan-kumpulan seperti masyarakat dusun, kita boleh mendengar program dalam bahasa dusun, bahasa Bajau, bahasa Menteri Komunikasi dan Multimedia. Boleh disampaikan bahasa Bajau, pasti dapat keutamaan nanti. Saya lihat bahawa inilah cara kita, penyampaian kita cara efektif, bahasa-bahasa tempatan. Supaya dengan ini kita dapat melihat masyarakat Malaysia kita ini kepelbagaiannya tetapi dalam satu ikatan simpul yang tak boleh dirongkai oleh sesiapa sekalipun. Dan bidang inilah bidang yang boleh memupuk perpaduan negara dan social cohesiveness yang saya selalu sebut. Bahawa contoh social cohesiveness
yang terbaik di negara kita adalah di Sabah dan di Sarawak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tertarik kepada nama saluran baru ini, iaitu OK. Pada saya, kalau saya OK ke, Ketua Menteri Sabah OK ke, Ketua Menteri Sarawak OK ke, yang pokoknya rakyat rasa OK. Kalau rakyat rasa OK, kami semua pun rasa OK. Apatah lagi bila sampai pada masanya nanti, semuanya OK nanti, insyaAllah. Saya nak sebut di sini bahawa OK ni sebenarnya ada dia punya akronimnya. Akronimnya sebenarnya Original Knowledge Exciting for Youth. Jadi itulah OK. Original Knowledge Exciting for Youth. Ha, sebab itulah dipendekkan akronimnya jadi OK. Tapi OK juga ada makna yang lain. Dan kita semua memang OK. Negara Malaysia ni alhamdulillah OK belaka. Dengan ini saya yakin dan percaya saluran ini tentu sekali akan menjadi sangat popular dan insya-Allah segala matlamatnya akan tercapai dengan sepenuhnya, iaitu negara kita akan lebih bersatu padu insya-Allah. Mesej kita dapat kita sampaikan dan dapat kita lawan fake news nanti insya-Allah. Jadi orang Sabah Sarawak dapat berita yang sahih dan benar melalui saluran OK. Dan sebab beritanya pun OK. Dan insya-Allah bakat-bakat yang kita lihat begitu meluas di Sabah Sarawak dapat kita ketengahkan dan mereka juga akan menjadi lebih popular dan kebolehan mereka itu akan menyelah lagi. Dengan kata-kata demikian, dengan mengucapkan tahniah kepada Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan juga kepada Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak di atas segala sokongan, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan sukacitanya melancarkan saluran TV OK dengan rasminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bagilah tepukan sekali lagi kepada yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia.